Malam-malam aku sendiri. Parkirannya sepi banget, eksekutif. Dermaga 1 kapal Baruna udah persiapan berangkat. Ini kendaraan sisa-sisanya tinggal dikit. Sementara itu lapangan parkir eksekutif full sampai belakang. Hai hai, selamat datang di channelnya VS Creation. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan selamat menonton. 29 November jam 12 lebih 20 menit dini hari. Dermaga eksekutif pelabuhan Bakoheni. Yang lagi ialah gerak sander maju mundur cantik itu kapal KMP Legundi. Kapal kembar 3 yang jalan cuma 2 karena tadi ada jatra yang nyempil. Situasi dini hari ini cukup sejuk ya, cuacanya enggak hujan, enggak panas, angin sepoi-sepoi. Untuk gelombang sepertinya normal secara visual langsung. Kalau secara kamera kita nggak bisa nangkep ya, soalnya gelap banget, keterbatasan pencahayaan. Itu yang ribut di dermaga 2 lagi proses pemuatan. Ya seperti biasa, pemuatan reguler itu kalau nggak ribut nggak seru ya, rame ya tuh suara klakson-klakson, tanton-tanton. Kadang juga ada telolet-telolet. Nah, si Baruna ini udah selesai kayaknya, tinggal persiapan berangkat aja. Sudah mulai merapat kapal Legundi itu. Tali belakang udah turun satu. Ya, lagi maju mundur cantik lah. Ngepasin posisi biar pas itu apa pintu samping sama ramder belakang. Itu bening, kondisi sepi banget hari ini. Kebetulan ini udah hari Selasa dini hari ya. Jam setengah satu lah, setengah satu kurang 5 menit ini. Biasanya juga kan mobil pribadi parkir sampai sini nih. Ini nggak ada. Mungkin ditahan di lapangan parkir timur sana ya, karena saking sepinya. Juga biasanya kan ya di sini ya, malam-malam ya rame lah, biasanya di parkiran sini, situ kendaraan-kendaraan besar kecil ya. Mungkin tadi kayaknya udah dibobot habis sama kapal depan dia. Kapal depan dia tadi potling kosong ya, Titanic itu loh, lumayan besar juga, muatannya banyak. Baruna ternyata belum selesai itu, masih muat atas. Ya lumayan, 1-2 kendaraan kecil cukup berharga bagi pengusaha pelayaran. Tambang sudah turun semua, tinggal ngepasin posisi. Yuk kita ambil posisi di sana seperti biasa. Markas kita di sisi sebelah kanan dermaga. Sambil jalan. Cukup sejuk ya udaranya, tapi disarankan kalau bepergian malam gini pakai jaket ya, untuk kesehatan badan juga perlu lah. Walaupun kita healing jalan-jalan, kesehatan itu tetap nomor satu. Ya, biasanya di sini kan rame bener ya, ini tumben nih sepi. Dibabat habis sama potling kosong, Santa Teknik. Oh ya, tadi di lapangan parkir itu ada unit limited edition ya, nggak limited-limited amat sih, ada beberapa unit. Nanti kita lihat aja lah bis limited editionnya itu apa. Ini kapalnya udah miring-miring, miring darat, miring laut ya. Makanya belum pas posisi talinya, makanya miring, miring laut ya. Duh, malah ngompel dewe ki sambil jalan-jalan. Dari sini sebenarnya bagus nih ngambil spot ya, cuma pencahayaannya kurang. Karena sumber lampu cuma dari tiang MB ini tiga titik itu. Sama dari tiang itu tuh. Tiang ini satu biji. Jadi pencahayaannya ya cukup remang-remang, tapi ya cukup lah. Memang paling nyaman tetap di sini nih. Pencahayaannya cukup untuk mengabadikan momen. Oh ya, eksekutif Bako ini dermaga 7 ya. Kalau di Merak itu dermaga 6 eksekutifnya. Sudah mulai proses buka ramdor nih. Jam setengah satu pas. Setengah satu dini hari, KMP Legundi persiapan bongkaran. Di atas juga kayaknya udah dipasang itu set rem, tinggal nunggu bongkaran kendaraan kecilnya. Sudah mulai proses bongkar.
logistik. Jombawa ini. Tim Zivanes. Oh, anginnya udah mulai berhembus kencang, padahal tadi masih sepoi-sepoi, ini udah mulai kencang lagi. Suite kelas nomor berapa ini? 22DD Bandung Jakarta Palembang. Untuk sementara Sinar Jaya menjadi satu-satunya operator bis yang mengoperasikan suite kelas atau sleeper bus di jalur Palembang ya. Semoga nanti PO-PO lain menyusul ya. Selanjutnya pariwisata polosan ini, Bodi Turisto Medium. Posisi kapal miring laut ya, jadi yang dibongkar yang dari sisi laut dulu itu. Alah, sisi laut berarti sebelah sini ya. Kalau sisi darat itu, kalau dibongkar sisi darat dulu malah bahaya. Masih logistik-logistik juga ini bongkarannya. Warna biru ini, kok bisnya, truknya. Ada bis itu Sinar Jaya 35RC sepertinya. Oh, kalem, pelan lolos. 35RC ini untuk sementara ngisi rute Kota Bumi, Bandar Jaya, Kalideres, Cibitung. Untuk sementara ya. Aslinya unit yang ngisi di trip itu 53RC. Berhubung beberapa bulan yang lalu ada insiden, jadi untuk sementara digantikan oleh 35RC. Tim Zivanes, banyak juga ini tim Zivanes yang menyeberang. Pak Bandi. Mantap. Oh, masih ada stiker lama kita, Aulia Tim. 35RC ini dulunya rute Pringsewu Wonosobo, sekarang di korting Kota Bumi Cibitung. Ada lagi Sinar Jaya-nya ternyata. Yang sekarang seri 33RC ini dari Bogor tujuan Pringsewu, tadinya Pringsewu Wonosobo dia. 33RC mobilnya almarhum Mbah Bejo, terus terakhir dipegang Mas Narno sebelum dipindah tugaskan ke rute Bogor. Masih proses bongkar ini, mayoritas logistik ini sile gundi. Baik TS ini boys juga ini velgnya ini. Spesialis Gayor L300. Jangan pernah menilai saya berdasarkan jari ini. Waduh, banyak ada insiden bocor. Mau nggak lekas teratasi. Masih bongkar terus logistik-logistiknya. Ini banyak juga nih plat BA. Ujung PU itu daerah mana ya? Payakumbu atau mana ya? Yang tahu komen. Letter BA semua ini, nggak kecil nggak besar isinya. L300 Sumatera emang muatannya nggak ada obat, serba menggayur. Nah ini juga ikut-ikut ini si Traga. Tetap hati-hati untuk abang-abang yang lagi bertugas, semangat. Nah kan BA lagi, nggak besar nggak kecil BA semua ini, TS-TS sama TB-nya. Sekarang jam 12 lebih 40 menit, bongkaran tuh yang terakhir mobil tangki belakang. Ini bawa apa ini? Mandi bola kayaknya, apa buah-buahan? Oh mandi bola. Ini muatan terakhir, tangki kecil. Bongkaran selesai ya jam 12.40 dini hari. Dilanjut pemuatan. Persiapan pemuatan kayaknya masih standby di itu. Standby mau majuin kendaraan logistik dulu. Langsung proses muat ternyata ini, nggak pakai lama. Atas bawah. Ini mobil-mobil pisang balap. Terus mobil-mobil logistik lainnya nih nyusul di belakang, baik TS-TS maupun paket-paket logistiknya ya. Sembako, logistik dan sebagainya.
Jam 1 kurang 15. Ini limited editionnya nih, punya Rosalia Indah. HDD 538 body max. Tapi ala-ala Setra ya selendangnya. Ini limited edition pokoknya, cuma custom Rosalia Indah. Oh, untuk tujuannya nggak kebaca tadi tujuan mana ya. 538 diberangkatkan. Banyak ala-ala Setra ini, aslinya kan nggak pakai selendang kayak gitu, body max. Kramajati, Jakarta Palembang, Kampung Rambutan, body Setra. Nomor bodinya mana ini? Oh, nggak ada nomor bodinya. Dino RG. RGR suspension, walah gasruk tuh. Gasruk kayaknya pintu kiri itu. Puspajaya Pariwisata 04 Jetbus 3 HDD. Damri 4935 Royal Class Jetbus HD. Nah, ini yang jarang, udah nggak pernah malah. HT686 tujuan Bandung Prabu Mulih. Sudah jarang kita nggak pernah ya ngerekam Pahala Kencana. Baru kali ini ketemu Pahala Kencana lagi. Misalnya dia biasa di reguler. Basic Legacy. Selanjutnya HDD 194. Stikernya sih Blitar Solo Lampung, cuma nggak tahu rute aslinya ini jalan mana dia. Soalnya ini jam-jam Muara Enim sama jam-jam mana? Ini jam Muara Enim ya kalau nggak salah jam segini. Selanjutnya 159 Blitar Solo Belitang. Belitang Oku ya. Dan Komering. Habis ini terakhir si 159 ini. Udah nggak ada bis lagi kayaknya di lapangan parkir. Penyeberangan malam juga kadang-kadang random untuk malam-malam seperti Senin sampai Kamis memang selalu sepi ya. Tapi nanti begitu malam Jumat, Sabtu, Minggu, weekend pasti ramai untuk kendaraan bisnya. Nah, dilanjut kendaraan kecil lagi nih, mobil-mobil pisang balap banyak bener. Terus yang di lapangan parkir dimajuin semua itu kendaraan logistiknya, TB-TB. Kramajati, Jakarta Palembang, Kampung Rambutan, body Setra. Nomor bodinya mana ini? Oh, enggak ada nomor bodinya. Dino RG. RGR suspension, walah gasruk tuh. Gasruk kayaknya pintu kiri itu. Puspajaya Pariwisata 04 Jetbus 3 HDD. Damri 4935 Royal Class Jetbus HD. Nah, ini yang jarang, udah nggak pernah malah. HT686 tujuan Bandung Prabu Mulih. Sudah jarang kita nggak pernah ya ngerekam Pahala Kencana. Baru kali ini ketemu Pahala Kencana lagi. Misalnya dia biasa di reguler. Basic Legacy. Selanjutnya HDD 194. Stikernya sih Blitar Solo Lampung, cuma nggak tahu rute aslinya ini jalan mana dia. Soalnya ini jam-jam Muara Enim sama jam-jam mana? Ini jam Muara Enim ya kalau nggak salah jam segini. Selanjutnya 159 Blitar Solo Belitang. Belitang Oku ya. Dan Komering. Habis ini terakhir si 159 ini.
udah nggak ada bis lagi kayaknya di lapangan parkir. Penyeberangan malam juga kadang-kadang random untuk malam-malam seperti Senin sampai Kamis memang selalu sepi ya. Tapi nanti begitu malam Jumat, Sabtu, Minggu, weekend pasti ramai untuk kendaraan bisnya. Nah, dilanjut kendaraan kecil lagi nih, mobil-mobil pisang balap itu banyak bener. Terus yang di lapangan parkir dimajuin semua itu kendaraan logistiknya, TB-TB. Jam 1 kurang 5 menit dini hari. Kapal Legonde sudah penuh ya, sudah nggak muat kendaraan bis lagi. Ini aja tinggal muat 2 unit, ini terakhir. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.